peternak burung juga kok rumahnya. Iya bang, jual beli burung second juga nih bang, tukar nambah pun bisa juga. Oh bisa ya? Bisa. Servis burung bisa juga? Maksudnya servis mana bang? Ya kayak nambah panjang, besar, keras. Jadi burung kayak cicak ini berapa kau jual? Burung kacer nih bang, nama latinnya Copsicus solaris, bahasa Jawanya manuk mangan telek. Oh, macam teh cicak aku tengok, hitam putih. Burung bagus nih bang, harganya 35 juta. Bah, kok mahal kali? Apa rupanya kehebatan burung ini? Burung ini bang bisa terbang bang. Ada rupanya burungnya nggak bisa terbang? Bah, mau kemana kau? Mau pindahkan burung ini bang. Panas burungnya. Oh. Yang ini berapa harganya ini? Kalau ini lebih mahal bang, harganya 50 juta. Bah, lebih hebat berarti. Bisa apa aja burung ini? Burung ini bang bisa menirukan semua jenis suara binatang termasuk suara abang. Coba suara kucing, suara kucing, suara babi, suara babi, suara biawak, suara biawak. Cemana ya? Kau bilang bisa menirukan suara jenis semua binatang? Burung yang ini bang, ini pendiam. Kau pernah dimasak? Belum bang. Iya. Ini burung apa ini? Ayam kampus nih bang. Ayam kampus, belajar juga ya. Nah, ini kok kosong ini? Kandangmu ini? Ada burungnya nih bang. Mana? Enggak ada pun kutengok. Kata orang, kalau enggak nampak itu tandanya jomblo seumur hidup. Seumur hidup? Ya nampak lah. Burung apa namanya ini? Burung hantu bang. Oh, burung hantu. Cantik ya? Warnanya pun cantik. Kuning langsat. Warna hitam ini bang. Bisa juga kan diganti warna dia ya. Jadi, apa istimewanya burung ini? Burung ini kekurangan cuma satu. Apa kekurangannya? Gak ada kelebihannya bang. Burung tuh bang, bukan kucing. Burung itu bang, bukan ayam. Jadi berapa harga burung ini? Yang ini bang, murah aja 50 ribu. Ya udah, aku beli yang ini aja. Apa itu bang? Ya uang lah, uang hantu. Oh, kok tak nampak? Kalau kata orang, siapa tak nampak, tandanya batal nikah. Oh, nampak bang, nampak bang. Jangan nampak-nampak aja kau. Sini kembaliannya. Loh, berapa kembaliannya bang? Pempo. Nih. Nah, berapa itu bang? Cepet lempo. Ini. Ini. Apa ada uang pecahan 200 ribu bang? Nah, ada lah. Kalau nggak percaya kau, kau tanya sama Anton itu. Anton itu yang nyetak. Wei botak. Hah? Oh, ndak kau bawa ke mana tuh kendang kosong itu? Oh.
Oh, Pak Lurah. Nggak nampak rupanya ini burung. Burung apa? Burung palotak kau? Nah, kata orang tua dulu, siapa tak nampak, tandanya tak bisa menambah bini. Berjaya. Oh, nampak. Cantik yo. Hah, anda kau bikin kemana burung ni? Mau aku jual nih Pak Lurah. Hah, berapa anda kau jual nih ha? 50.000. Bisa juga burung ini bersuara? Bisa lah Pak Lurah. Bercakap pun bisa dia ini. Hah, bisa bercakap ini? Tambah bini bisa juga. Mari ini keboli. Kalau tak botol, ku cokik deh rekam. Tolong buka dulu. Wih, bukan tuh. Coba dulu ku dengar kau bercakap. Hasan Mama. Anak, botol bah. Coba cakap yang lain. Gapardo. Hah? Gapardo? Apa itu Gapardo bukan tuh? Gadang perwi pada dado. Burungan yang berlaku. Minta kena coki kau ya. Woi, bukan tuh dulu. Hah, cak mari dulu sekojap. Mari dulu, kojap. Ah, kotak dulu bung hantu ini. Gak nampak Pak Lurah. Hah? Tak nampak? Oh, siapa tak nampak? Tandanya hujang lapu. Tak nampak pun. Tak nampak juga. Kalau tak nampak juga, tandanya dokat-dokat ondak mati. Emang tak nampak Pak Lurah? Hah? Masih tak nampak? Burung hantu, obok hantu. Coba Pak cakap. Burung hantu, obok hantu. Udah pernah kena coki? Mana burung lo? Tompel kurang aja. Bunga. Apa kau? Lagi mikat burung hantu, Bang. Hah, kau pikatlah semua sama hantu-hantunya. Nanti kau bilang sama aku, biar aku beli. Oke, sip. Ha ha ha.